sebelum kita lanjut video kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya guys. Masih bersama kita di channel Andre DMS Official. Oke guys, kembali lagi dengan saya Andre DMS ya. Kita kembali lagi di acara horor. Buat kalian semuanya, nanti malam Koko ada tempat depo bekas kereta ya, yang sudah lama sekali tidak dipakai dan tidak berfungsi. Di situ kita sekarang akan melakukan perjalanan untuk survei lokasinya. Buat kalian semuanya ya, ikutin perjalanan saya dari sini, kita menuju ke lokasinya. Dan jangan lupa buat kalian semuanya yang pecinta YouTube semuanya, jangan lupa subscribe, like di video YouTube kita, channel YouTube kita Andre DMS Official. Yuk, kita bareng-bareng bersama kru semuanya dari kru Ko Andre ya, nanti bersama Ki Gondo, dengan ada Bang Dika, ada Yus, ada Ucup, kita bersama-sama menuju lokasinya. Yuk, kita berangkat sekarang. Come on. Guys, kita jalan ya. Guys, kita lokasinya. Kita naik motor ya, guys. Ini 100 meter sebelum lokasi. Seperti ini 100 meter sebelum lokasi. Oke guys, ini kita 50 meter lagi mau ke lokasi. Jadi ini sekitar lokasinya. Oke, man. Suasana lokasinya. Dekat SD juga. Dekat SD juga. Tapi sih katanya buat jadi tempat objek wisata. Objek wisata. Objek wisata. Berarti kalau siang masih ada aktivitas. Aktivitas juga. Tapi kalau malam benar-benar totalitas. Sunyi sepi. Jadi itu di ujung sono tuh itu gudangnya guys. Itu gudangnya. Jadi ini terkampang jelas. Pas kalian interview aja sama orangnya yang penjaga. Jadi ini terlihat jelas deh. Jadi masih dipakai ya. Masih dipakai. Lokasi masih dipakai. Seperti inikah lah kondisi siangnya ya guys. Jadi sore lokasi ini kita sekarang dipukul 5 lebih 10 menit guys. Ya, 5 lebih 10. Jadi lokasinya seperti ini kondisi siang, kita akan masuk ke dalam. Jadi tempat lokasinya itu ada di dalam sana. Ya, kita bisa lihat masuk ke dalam. Teman, kita masuk ke dalam. Masuknya lompat, guys. Tempat penjaga. Nah inilah tempatnya guys. Ini adalah bekas-bekas gerobong. Ya ini adalah gudangnya. Ini gudangnya guys. Di sini kita bisa lihat gudang. Itu dari tutup ini. Nah, saya mau sempat cerita sedikit. Orang tua saya sendiri, orang tua saya juga di perhutani kerja di sini ya guys. Dulu sekitar berapa bulan yang lalu ya, ya hampir 1 tahun, orang tua saya di sini sama temannya. Dia lagi ada ngurusin untuk kayu-kayu ya. Di sini itu nanti bisa saksi dengan nyokap saya dan papa saya sendiri anak temannya. Waktu di jam 6 sore menjelang maghrib, di sini banyak ayam, banyak sekali guys. Ada ratusan ayam kecil-kecil tahu-tahu di sini. Teman papa saya dan papa saya pun merasa heran, ini ayam segini banyak. Begitu diambil ayamnya, itu tidak ada ayamnya guys. Kayak hilang gitu. Padahal ratusan ayam di sini. Nah, disitulah kejadian papa bokap saya pun merasa aneh. Ada apa tempat ini? Nah, kita sekarang coba menelusuri ke belakang sana, guys. Kita menelusuri ke belakang. Ini adalah gudangnya. Ini gudang. Kita coba menelusuri ya, guys. Ke dalam lagi. Katanya Ruston. Ini adalah gerbong-gerbongnya ya, guys. Ini
Kalau yang sering ada interaksi, ya, interaksi nanti di belakang sana. Iya, kita akan kasih tunjuk dulu seperti kalian lihat di sini. Ini gerbong-gerbong ya. Yang sudah terbengkalai, ini bekas rel. Kita coba masuk. Nah, di sini yang kita anehkan, guys, ada beberapa pohon besar yang diselimutin kain. Nah, itu yang pertanyaan kita. Kita maju ke sini. Kita bisa nanya rencana ini. Panjang nih, udah ada relnya. Nah, ini ada dua pohon. Selimutin kain, yang sana pun juga selimutin kain. Dua pohon. Kenapa pohon yang situ dan situ tidak? Padahal pohonnya juga besar-besar. Sama. Itu enggak. Ya. Nah, kita coba ke sini. Nah, inilah yang data untuk interaksi yang sangat dahsyat konon cerita. Bukan lagi babar pisan. Bagaimana kita olahraga barbel dulu? Malah barbel. Kita angkat besi dulu, guys. Malah barbel. Satu, dua, tiga. Oke. Kita sekarang itu juga taman sih. Babar pisan dekat. Lokasi yang nanti malam saya akan mencoba untuk uji nyali di sini. Nanti malam kuadri akan di sini. Tempatnya ayam. Jadi seputar sini, kita harus inilah. Astaga, pintu kebuka, bapak bisa. Biasanya ketutup. Ketutup kan? Pintu kebuka, guys. Enggak apa-apa. Biasanya ketutup. Kalau kok mau naik? Enggak. Coba naik. Senter. Senter. Senter HP aja. Ini kenapa biasanya ketutup kok jadi kebuka? Kebuka aja. Tapsel. Ya? Ini lupa gue bawa senter. Padahal tadi udah di situ. Nah, kita tutup aja, guys. Enggak tanya kok. Berapa ngap ya? Nah, panas sekarang di sini Ki Gondo berhubung sama kita. Interaksi jam segini hawanya sudah terasa atau belum gitu. Apa yang bisa Ki Gondo rasakan? Di aura apa area sekitar sini jam segini sore aja udah ada aura negatifnya yang agak kental ya. Di sini dulu kan waktu zaman Jepang itu buat kayak kerja pasar rodi. Ya, di sini dari apa minyak Wonocolo ke sini ke Cepu buat apa banyak kerja pasar yang mungkin ada yang disiksa dan ada suatu aura yang kental itu ya, yang negatif yang mengikat di mungkin di sepanjang apa di dalam atau di luar apa lokasi ini. Nangkep kayak semacam teriakan, ya. Tangisan, penderitaan. Jadi buat kalian ya guys, kita bisa puterin lagi, seputar lokasi sini lagi, kita maju lagi ke sini. Berarti kalau zaman dulu itu ini
orang sini Indonesia asli apa orang lebih tepatnya orang pribumi ya? Pribumi. Ya, lebih kebanyakan pekerjanya pribumi. Jadi di kerja paksakan Rodi. Di sini. Ya, dan di sini pun juga ada mungkin terjadi kekerasan-kekerasan ya. Terjadi kekerasan-kekerasan dan bisa sampai pembunuhan ya. Nah, mungkin ada yang istilahnya cacat juga. Mungkin kalau kita flashback ke belakang ya, Ki Gondo pun merasakan di sini. Kalau di flashback ke belakang, sekarang di sini tuh seperti jam sekian ya. Ini kita belum malam. Jam sekian. Ini perasaan kita seperti ada rame ya, kayak iya, ada kayak aktivitas. Ada orang aktivitas kayak biasanya apa ya istilahnya? Flashback dari mereka dulu masih terekam jelas di sini karena memori traumatisnya gede soalnya di sini. Makanya itu jam segini. Kita belum menjelang maghrib ya, Pak. Dan konon ceritanya maghrib nanti jam segini pun tidak ada orang berani lewat depan sini. Nah, ini jam setengah enam kurang. Ya, di sini jam setengah enam. Setengah enam. Ya. Iya, panas banget di sini. Panas banget ya. Gua dari pertama masuk situ. Nah, yang paling kocak ya itu, Pak. Gua di situ jauh, Pak. Dari rel besi. Kerasa sesak di sini, guys. Padahal terbuka ya. Terbuka. Ini terbuka loh. Ini padahal terbuka loh. Tapi kak, nafas sesak. Seperti kita ditutup gitu tempatnya. Jauh dari sini, dari sini. Nah, dua kapan lalu dimasukin sih? Nah, guys, di sini guys, saya mau kasih tunjuk. Sini Bang Dika. Tolong diserot dengan seksama dan kalian perhatikan. Kalian seksama perhatikan. Ya. Ini babak besar. Kalian tajam gandengan. Perhatikan nih. Masa kalian tidak? Kok sehat kalian? Apa ini foto? Oh, ini putus. Enggak, yang itu satunya apa kok? Juga gudang juga. Gudang semua itu. Gudang buat yang satuan buat apa? Buat bikin paku. Nah, yang satunya buat mesin. Reparasi. Berarti istilahnya servisnya ya. Buat reparasinya lah. Zaman dulu tuh buat reparasi. Nah, aku sama Tian di sini nih pas menuju kontrol lewat sini hitam. Dinding gua sampai pala-pala. Oke, okay, nah, guys ya, yang mau ikut ayo silakan naik semua, yuk naik. Kita langsung berangkat. Berangkat, kita langsung menuju ke lokalisasi terdekat. Cok. Kita langsung menuju ke Kayanga. Kita di atas ke Kayangan dulu. Kembang, berangkat. Ayo berangkat. Buat kalian, kondisi masih terang pun lokasinya seperti ini. Dan kalian nanti malam bisa saksikan perjalanan horor kita di uji nyali saya Andre DMS. Dan jangan lupa bantu like dan subscribe di channel YouTube kita di Andre DMS Official. Ya, buat kalian semuanya tetap tunggu video-video kita selanjutnya untuk di lokasi-lokasi yang lain. Kita akan datengin lokasi-lokasi yang sudah dimitoskan. Memang tempatnya benar-benar mistis dan angker. Pantang bagi kita tidak mendatangi tempat yang angker. Percuma kita datengin tempat yang tidak angker. Yang kita cari adalah mistisnya. Yang kita cari adalah fenomenanya. Yang kita cari adalah penampakannya. Dan bagaimana kronologis tempat-tempat tersebut. Kalian semuanya tetap ikuti perjalanan kita dan tim kita semuanya. Thank you buat kalian semuanya. Ketemu lagi di kesempatan besok video selanjutnya. Thank you. Pas tengahnya. Cari wedang ini mau. Ya Pak, makasih Pak. Tunggu Pak. Tunggu Pak.
Kita pulang. Kang gaduh sinten? Jagiman, Pak. Kita gaduh Pak Jagiman, orangnya yang cacat itu. Nek dia sing sore posisi ini sekarang setengah enam guys, tempatnya udah luar biasa banget loh. Baik kalau malam memang luar biasa lah. Ya udah kita mau lanjut pulang dulu guys.